memahami makna juara, kemudian bisa bekerja keras untuk bersama-sama berprestasi. Bisa menjadi SMK rujukan, bisa menjadi SMK yang lebih maju, bisa menampilkan kualitasnya dari berbagai program kejuruannya. Harapan saya di tahun ini, semoga apa yang saya impikan, apa yang saya doakan di tahun-tahun sebelumnya bisa tercapai di tahun ini. Dan doa saya di tahun ini, semoga saya bahagia selalu. 2 hours later. Dan bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya, membahagiakan kedua orang tua saya. Intinya harapan yang bagus-bagus lah. 2000 years later. Dan intinya di tahun ini saya tidak ingin ada kesedihan di tahun ini. Intinya saya ingin mewujudkan apa yang saya cita-citakan. Dan itu tercapai di tahun ini dan tahun-tahun seterusnya.